Ini dapat 4. Alhamdulillah. Hai semuanya, selamat datang di Mavandang Channel. Teman-teman sahabat ceriaku, hari ini tanggal 26 dan hari ini aku akan menanam bunga spider plant ya. Jadi nggak tahu ini namanya apa di Indonesia, cuman aku punya ini emang udah lama ya, udah sejak awal aku di sini udah ada, dan tiap winter itu dia tidur ya. Dan sekarang karena udah musim semi ya, udah bulan April, jadi dia mulai numbuh lagi. Nah, aku ada beberapa pot di luar sana, akan aku rapiin ya, tambah pupuk, pokoknya dirapiin gitu. Dan daun-daun yang udah garing itu aku akan potong kayak gitu. Nah, sementara itu teman-teman, kalau kalian ngikuti vlog aku minggu lalu ya, aku tanam sawi dan juga tanam kangkung ya. Kangkung di sini ya, depan aku sini dia sudah numbuh ya. Cantik banget, aku bahagia banget dia numbuh dengan baik. Dalam biasanya dalam 40 hari hingga 60 hari itu udah bisa ambil ya teman-teman, kalau cuacanya selalu bagus. Kalau cuacanya adem ya, di sini kan 4 musim ya, kalau udah di bawah 20 pertumbuhannya itu nggak akan stabil. Kalau di atas 20 derajat, maka kangkung itu dalam 40 hari itu udah bisa dipanen gitu ya. Dan ya, di samping aku yang belakang pojok sini ada sawi. Nah, sawinya itu aku tanam ada 4 tray. Jadi sudah numbuh semuanya. Nanti kalau udah cukup besar, aku akan pindah ke planter di depan sana yang aku buat kemarin dari kayu recycle ya. Oke, kemudian teman-teman, di samping aku juga ada pohon jeruk-jerukan. Jadi antara jeruk lemon dan jeruk manis ya. Karena aku belum paham yang mana jeruk lemon, yang mana jeruk manis. Karena aku itu beli jeruk dari supermarket, ceritanya itu sudah 4 tahun yang lalu. Jadi ini tahun kelima untuk jeruk-jerukan ini. Nah, kok jeruknya itu manis, akhirnya ada bijinya, aku pun tanam. Kemudian begitu juga dengan lemon, ah lemonnya bagus, kok ada bijinya, aku pun for fun ya, iseng-iseng aku tanam dan nunggu. Nah, ternyata alhamdulillah, walaupun biasanya ya sebelum corona pastinya aku dan suami aku itu biasa liburan ke Indonesia, ke Malaysia, ke Singapura, pokoknya ke negara yang tropis karena di sini musim dingin. Dan selama kita tinggal nggak ada yang merawat, tapi memang dia selalu di dalam greenhouse gitu. Sesekali sih ada teman aku yang datang untuk nyiram. Alhamdulillah sampai saat ini masih survive ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang survive. Dan tahun kemarin pas musim gugur, aku coba untuk bonsai ya. Jadi bonsai itu kan kelihatan dari akarnya itu ke atas kayak gitu-gitu. Dan aku ingin buat dia itu kerdil kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan kita bisa lihat perkembangannya di musim panas ini bagaimana. Seharusnya kalau nanam dari biji ya, kalau cuaca bagus, harusnya tahun ini sudah bisa ngasih bunga dan mulai belajar berbuah. Oke deh, semoga tanaman yang aku tanam semuanya berbakti karena aku menanam dengan cinta, dengan bismillah. Dan insya Allah pasti berbakti, kalau bunga pasti berbunga-bunga gitu ya. Kemudian kalian berkata, ah, Mbak Ima itu kalau nanam-nanam tangannya itu kok apa aja numbuh. Sebenarnya gini ya teman-teman, bukan apa aja numbuh. Awalnya aku juga dijulukin tangan panas karena nanam apapun, kaktus apapun yang paling simpel itu pasti mati. Dan juga ayam, waktu di kampung kalau punya ayam itu kan ibuku punya banyak-banyak banget.
tuh pasti setiap anak dikasih, oh ini buat si A, si B gitu. Nah, ketika ayam itu di atas namakan ini buat Ima, besoknya entah itu mati disembur ular, entah itu mati keracunan, entah itu mati di dimangsa, apa sih itu namanya ya, yang tukang mangsa ayam di kampung-kampung kayak gitu. Pokoknya nggak pernah, apa ya, nggak pernah jelas. Aku tuh mau dikasih ayam, dikasih tanaman itu pasti mati kayak gitu. Tetapi teman-teman, itu bukan karena kita tangannya panas, karena kita tidak paham, kita belum mencintai. Jadi kita harus coba belajar mencintai tanaman atau hewan yang akan kita piara gitu. Nah, ketika kita piara pertama seperti tahun-tahun sebelumnya aku di sini, aku suka dengan yang namanya bunga anggrek. Tetapi aku zonk, nggak ada pengetahuan tentang bunga anggrek. Aku pikir ya udah asal disiram, disiram dengan penuh cinta maksudnya. Tetapi anggrek ternyata nggak suka banyak air, akhirnya ya mati. Jadi kalau kalian berpikir apapun yang kalian tanami itu mati karena tangan kalian panas, sesungguhnya bukan karena tangan kalian panas, tetapi karena kalian belum memahami ilmunya. Jadi kalian harus belajar dulu. Kalau bunga ini harus gimana? Kalau bunga yang ini harus gimana? Kalau ayam harus gimana? Harus mencari tahu ilmu untuk merawat piaraan kalian. Cinta saja nggak cukup. Aku peduli nih, aku siram. Udah basah siram lagi. Ternyata karena kebanyakan air bisa membuat tanaman mati. Atau kemarin udah aku siram deh, aku males keluar lagi ngeliat, padahal cuaca lagi panas, ya mati juga kekeringan. Jadi harus benar-benar kayak kita ngasuh diri sendiri. Kita lapar atau nggak lapar, tapi waktunya makan, walaupun males makan, otomatis kita harus isi perut walaupun sedikit, supaya kita nggak sakit gitu ya kan. Sama dengan tanaman ataupun piaraan. Oke, ayo kita lanjut ke kebun. Thank you.
Jadi daun yang jelek ya, udah garing itu dipotong saja. Karena nanti dia akan numbuh daun-daun baru. Jadi beginilah kalau berkebun di 4 musim, teman-teman. Nah, bunga kayak gini ya. Ini kalau di Indonesia sepanjang tahun akan berbunga-bunga. Ini cantik nih batangnya, tangkainya. Oke, sekarang bisa masukin ke sini yang udah aku isi dengan kompos baru. Ini daun biasa udah mati ya, istilahnya udah garing. Nah, sementara ini rambayannya sampai sepanjang itu, cantik banget. Kalau di Indonesia, teman-teman, ini tanaman ini jadi cuantik, bisa digantung, bisa merambai sepanjang-panjangnya. Di sini ya, ini istilahnya untung dapat rambayan kayak gini loh, teman-teman. Tapi ntar musim dingin tahun ini ya, Desember gitu ya, juga sama mati gitu. Gak sabar nunggu, ingin cepet-cepet di Indonesia biar bisa
bikin ini, bikin tempat yang cantik penuh dengan bunga-bunga dan sayuran. Kemudian yang komen kan yang kayak nanya nggak kasihan di situ ditinggal. Teman-teman, tempat ini tuh ya dulu tuh nggak kayak gini. Ini tuh kalau kalian dulu sebelum aku dan suami aku nempatin tempat ini ya, tempat ini tuh ya kayak apa ya, kayak tempat yang gak terurus pokoknya, gak ada. Ya emang hutannya ada, tapi gak secantik saat suami aku di sini. Itu kan dirawat, dikasih jalan, dibersihin, gitu-gitu kan. Kalau dulu, pokoknya kayak tempat yang gak ditempatin orang gitu, walaupun ada orangnya. Baru selesai tanam-tanam bunga, sekarang aku ngecek kandang lili dan kawan-kawan ya, ada telur tuh teman-teman, telurnya ada 4. Kamu jangan keluar dulu, ini udah waktunya dibersihin kandangnya. Ini telurnya hari ini ada 4 nih, ayamnya pengen keluar tapi aku biasa keluarin kalau udah sore aja. Oke. Ini dapat 4, alhamdulillah. Sampai jumpa nanti ya, geng El.